Sorry, it's DJ. Oke okay guys, welcome back to Ari Ox ya. Oke, jadi di video kali ini gua akan memberitahu cuy cara pucreng tanpa minus sekalipun cuy, apa aja sih emang. Nah, jadi buat kalian yang ingin pucreng tapi nggak mau minus, kalian tonton video ini sampai selesai cuy. Dan buat kalian yang mau subscribe, langsung aja kalian subscribe channel Ari Ox cuy ya. Oke, jadi untuk trik yang pertama nih, jika kalian ingin tidak minus, kalian main sehari sekali cuy ya. Nah, untuk trik selanjutnya, kalian juga bisa menggunakan ini cuy ya, shield ataupun pertahanan cuy. Nah, itu pertahanan, kartu pertahanan gitu kan. Jadi kalau kalian menggunakan kartu itu, nanti nggak bakalan bisa minus cuy kalau kalian mati pertama pun gitu kan. Tapi kartu itu nggak ada ya, udah nggak ada sekarang. Nah, sekarang gua akan kasih tahu aja triknya cuy ya, triknya biar kalian tanpa kartu itu pun bisa tanpa minus cuy. Nah, kalian langsung aja turun di pojok-pojok ya. Nah, di sini kalian langsung aja looting-looting cuy. Looting-looting. Pokoknya kalian cari senjata yang bagus dulu cuy. Oke, ini kita udah dapat UMP, mantap lah ya. Pokoknya kalian di sini looting-looting terlebih dahulu aja. Sampai kalian lootingannya komplit cuy ya. Oke, ini enak banget cuy. Di mil ini lootingannya banyak banget gitu kan. Jadi kalian bisa turunnya di mil cuy ya, di mil. Ini enak banget cuy, lootingannya banyak ini gitu kan. Parah sih emang nih ya. Ya mantap, kita ambil aja nih medkit cuy. Nah, di sini juga kalau kalian pas lagi looting-looting punya banyak koin, kalian bisa beli-beli cuy ya. Beli apapun yang kalian kurang cuy. Nah, di sini gua belum dapat pes level 3, jadi kita beli aja nih ya. Kita beli pes sama tas gitu kan. Biar nanti muat lootingan banyak cuy. Oke, mantap nih, ada inhaler, kita ambil aja. Nah, ini di sini gua udah lootingannya lumayan cuy. Nah, pas kalian lootingan juga, kalian looting-looting, kalian harus tetap waspada ya. Memang. Oke, ini mantap nih, kita habiskan aja nih yang sebelah sini. Ada step nih. Ada step cuy. Oh, si Mamang nih. Ada si Mamang cuy. Mamang. Mamang. Boring nih ya. Sampai-sampai cuy. Mamang. Oke, mantap-mantap. Oke, untuk trik selanjutnya cuy, minimal kalian kill 1 cuy. Nah, jadi kalian harus kill 1 ya di awal game ataupun di akhir game. Jadi kalau kalian kill 1 itu, nanti bakalan ada plus tambahan di poin harian cuy. Jadi kalau kalian main ranked udah kill 1 itu harus masuk top 10-an, terus langsung aja kalian ini cuy ya, kill 1 musuh. Udah sih itu, nanti bakalan plusnya tambah cuy ya. Jadi yang biasanya plus 60 jadi ada tambahan 20 cuy. Jadi 70 gitu kan ya, parah sih emang nih ya. Tetapi kalau kalian gak ngekill masuk top ininya aja, itu nanti gak minus tuh ya. Jadi gue saranin sih kalian mending kill 1 cuy, mau di awal game ataupun di akhir game gitu kan. Nah, di sini gua nemu 1 kill, jadi di awal game udah sih. Nah, untuk trik selanjutnya, jika kalian udah kill 1 ataupun belum dapat kill, kalian langsung aja ke tengah zona cuy. Jika zonanya udah muncul, nah di sini kita langsung aja ke tengah zona. Nah, biar cepet ke zonanya, kalian bisa pakai kendaraan cuy. Jika kalian tidak menggunakan si Misa, kalian bisa pakai mobil Lamborghini ataupun mobil biru cuy ya. Tapi kalau ada mobil putih, kalian bisa pakai mobil putih cuy. Oke, kita langsung aja gaskin. Nah, saat kalian perjalanan menuju tengah-tengah zona, kalau kalian menemukan upgrade base, kalian bisa pakai cuy. Biar apa bang? Nah, biar kalian base-nya kebal gitu kan ya. Memang. Bang, kalau menemu airdrop gimana bang? Nah, kalau kalian menemukan airdrop, kalian bisa samperin aja cuy. Siapa tahu nanti kalian dapat memang pelontar kan, nanti auto buya gitu kan ya, parah sih emang ya. Oke, okay, mantapnya ada airdrop, kita langsung aja turun. Jadi enak banget nih kalau kalian pakai mobil terus langsung rotasi tuh, dapat mamang pelontar cuy. Oke, okay, mantap, kita ambil aja nih cuy. Nah, yuk gaskin. Kita langsung aja OTW in the tengah-tengah zona cuy. Wih, ada si Mamang nembakin. Udah cuy, kalau kalian menemukan si Mamang yang nembakin, biarin aja ya. Bang, gimana bang cara memastikan kalau kita dapat zona cuy? Nah, jadi caranya itu kalian cari yang namanya zona cuy ya, deteksi zona. Oke, kita coba cari deteksi zona nih, apakah di sekitar sini ada, biar kita nanti tahu kalau kita dapat zona ataupun tidak gitu kan. Oh, ini ada nih. Nah, mantap nih, kita langsung aja samperin cuy. Jadi kalian bisa pakai deteksi zona ini biar memastikan kalau yang ditandain kalian itu dapat zona ataupun tidak gitu kan. Oke, ini kita buka, apakah kita dapat zona ataupun tidak. Oh, dapat kan, mantap nih. Kota tua ini di tengah-tengah cuy ya.
Jadi kita bisa langsung aja ke tengah-tengah zona kedua gitu kan. Tanpa harus nunggu zona muncul. Jadi udah muncul duluan cuy ya kalau kalian pakai deteksi zona itu. Kita gaskan aja weh. Gak hancur ya nih kalau terjun dari atas tuh mobil Lamborghini-nya, parah-parah. Oke, kita coba ngendok di sini aja cuy. Nah, kalau kalian udah tengah-tengah zona ini tinggal ngendok aja nih di sini nih. Nah, pokoknya kalian cari tempat yang menurut kalian itu aman dan enak buat ngendok cuy. Nah, di sini tengah-tengah zonanya di ini ya, Kota Tua. Jadi kita ngendoknya di sini aja cuy. Di tengah-tengah ini ya Kota Tua. Nah, gua ngendoknya ambil di rumah LA aja cuy ya, di sini nih kita ngepron gitu kan. Nah, kita tinggal amanin poin cuy ya, amanin placement. Karena di sini gua udah kill 1 dan udah top 18. Jadi kita harus masuk top ini ya cuy ya, top 10 biar nanti kita plus ya banyak. Oke, kita slow dulu. Karena kalau kita nggak ngekill cuy ya, itu nanti nggak plus cuy. Plusnya itu sedikit banget gitu kan. Nggak ada tambahannya gitu kan. Parah sih emang nih ya. Jadi kita sambil ngendok kita emot-emot. Mantap. Coba bisa lah ini kita kompron lagi. Kita ngendok-ngendok gaming di sini cuy ya. Nah, di sini gua saranin cuy, kalau kalian lagi ngendok itu harus tetap waspada cuy. Siapa tahu ada si mamang-mamang gitu kan. Weh, mobil gua ada yang ngambil nih. Mamang. Kita bunuh dia. Slow. Tembakin nih ya. Slow dia pakai krono cuy. Mamang, nyawa otomatis kau. Emot dulu. Oke, mantap. Nah, kalian kalau ada yang ngambil mobilnya, tembakin aja cuy, hancurin ya. Parah sih emang dia ngambil mobil gua gitu kan. Oke, kita lanjut ngendok lagi cuy. Nah, di sini kita langsung aja ngepron ya. Ngepron lagi. Kalian harus tetap waspada ya, memang. Siapa tahu nanti ada step-step gitu kan, suara mobil ataupun apapun, nanti kalian bisa tahu cuy ya. Jadi kalian harus tetap waspada ya, memang. Oke, ini kita coba gerak-gerakin aja biar nanti kita tahu cuy kalau ada step yang lain gitu kan. Slow. Nah, di sini gua juga pernah cuy ya, waktu gua main itu gak ngekill cuy. Gak ngekill masuk top 3 tapi mati. Dan plusnya pun banyak cuy ya, parah sih emang. Jadi bagus banget ini triknya gitu kan. Oke, kita slow dulu nih, tunggu zonanya apakah kita dapat zona lagi ataupun tidak cuy ya. Oh, ini zonanya lagi menyusut nih cuy. Kita lihat apakah kita dapat zona ataupun tidak cuy ya. Memang. Nah, di sini kalian slow aja ya, kalau ngeduk di sini bisa sambil emot-emot cuy. Kalau ngeduk itu enak banget. Ya, mantap. Wih, ada lootingan di sini nih. Kita ambil aja nih ya, ada apakah di sini? Eh, ada step nih cuy, ada step. Ada step cuy. Oh, ini nih. Waduh, 99 pas. Kabur. Pingguan naik cuy. pingguan naik. Kita kabur dulu. Nah, kita jangan serang dulu cuy, karena ini jaringannya lagi naik, jadi nanti gak bakal masuk cuy ayam cuy. Buat kalian yang suka ketemu musuh terus ada si mamang-mamang tiba-tiba pingnya naik, kalian bisa cuy komentar di bawah cuy, nanti gua coba buatin ya biar kalian gak nge-lag lagi gitu kan ya. Memang. Oke, kita cek apakah dia masih di sana. Oh, masih. Mantap, kita coba pecahin palanya nih. Waduh, dia gerak-gerak terus cuy. Oke, kita coba dia kerjain cuy ya, jangan disamperin cuy, kita kerjain aja ya. Kalian jangan terlalu nyamperin musuh ya, memang. Pasang lemen dulu di sini. Pokoknya kita harus incer buya cuy ya. Nah, ini kita coba kemana ya? Oh, ini nih, kita ke box yang sebelah sini aja cuy. Slow, kita cek dulu. Oh, dia ada di sebelah sana ya, mantap. Nah, kalian bisa ke sini nih kalau musuhnya ada rumah L cuy. Nah, di sini biasanya kelihatan kepalanya. Oh, itu tuh. Oke, mantap, udah kelihatan. Kita pecahkan kepalanya. Mamang, eh. Ketahuan cuy. Waduh, pasang as kepal. Dahlah. Kita coba naik ke bukit aja nih ya. Kita ke bukit kasih pelontar cuy. Memang. Woi, kabur dia. Mamang. Auto mati cuy ya, parah cuy. Emang emot dulu. Ah, si bendera kau ya. Balik. Langsung kabur dia cuy. Langsung kabur. Oke, mantap. Kita ambil aja cuy lootingannya. Makasih memang lootingannya gitu kan. Apakah dia punya skepal? Oh, mantap, dia punya skepal. Kita ambil semua. Nah, ini enak banget cuy ya, ngendok-ngendok dapat lootingan lagi. Kayaknya bisa lah ini lah ya, kita masuk ke zona cuy. Ini zonanya udah muncul nih ya. Kita ambil full shotgun dulu. Nah, mantap. Yo, gaskin. Ada si mamang cuy.
Kita kasih pelontar dulu. Terkena 100. Mamang. Auto kena lagi. Wih, ada cimang lagi tuh yang mau nyamperin, cuy. Mamang. Slow, 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 slow. Kita kasih dia ini aja nih, Skyler nih. Mamang. Auto mati, cuy, ya. Oke, mantap, mantap, mantap. Emot, emot lagi. Dia mau ikutan, cuy, ya, mau ikutan. Saat kalian habis perang itu harus tetap waspada, cuy. Karena gue juga pas lagi perang itu tiba-tiba ada yang datang, cuy, ya. Langsung minus gitu kan, parah sih emang nih, ya. Jadi kalian kalau habis perang itu harus tetap waspada, ya. Memang biar nanti nggak mati terus minus gitu kan. Oke, ini tinggal satu lagi nih, ya. Mana nih mamangnya nih, ya. Oh, ini nih, di bawah dia, cuy. Samperin, ya. Mamang. Berat banget, cuy. Kita kasih Skyler. Mamang. Oke, cuy, mantap, cuy, buya, cuy, ya. Jadi itulah tips and triknya. Oke, mungkin sekian sih video kali ini, ya. Kurang lebihnya ya, mohon maaf sih. Jangan lupa like dan subscribe, ya. Mamang.